Wanita Indonesia yang berbahagia, apa kabar? Saya percaya dengan tetap terus mengasihi Tuhan, kita akan melewati hari-hari kita dengan penuh kekuatan. Raden Ajeng Kartini adalah sosok wanita yang membawa pengaruh besar bagi bangsa ini. Di dalam Alkitab, ada salah satu contoh wanita yang berperan besar dalam perjalanan bangsa Israel. Siapakah wanita itu? Wanita itu adalah Deborah. Di dalam Alkitab, Deborah adalah istri Lapidot yang diberikan Tuhan tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai nabiah dan sebagai hakim. Deborah hidup pada masa bangsa Israel mengalami kemerosotan moral yang begitu dalam akibat dosa, dan bangsa Israel mengalami tekanan oleh penguasa Kanaan. Deborah memiliki tanggung jawab yang besar sebagai istri dan sebagai nabiah, juga sebagai hakim. Deborah membawa inspirasi dan motivasi yang besar bagi seorang Barak, di mana Deborah harus mengalahkan Sisera untuk mengembalikan bangsa Israel dari penindasan. Deborah memiliki dua tugas, membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan untuk memberikan bangsa Israel kemerdekaan dari pembebasan oleh pasukan penguasa Kanaan. Apa yang kita bisa belajar dari kehidupan seorang wanita yang luar biasa ini? Pertama adalah, Tuhan tidak melihat latar belakang, status sosial, dan apapun dia untuk melakukan tugas dan rencana Tuhan. Tuhan bisa memakai wanita menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Dan kedua, apa yang kita belajar dari Deborah? Deborah berani untuk percaya kepada Tuhan. Deborah berani untuk melakukan apa yang Tuhan berikan kepadanya untuk melakukan kehendak Tuhan dengan percaya untuk membawa bangsa Israel dan membebaskannya dari pasukan Sisera. Dan Alkitab mencatat bahwa Sisera mati di tangan wanita. Wanita Indonesia yang diberkati. Jika Anda hari ini mengalami dan mendapat tanggung jawab seperti Deborah, yaitu memiliki tanggung jawab yang rangkap sebagai istri dan sebagai karir di dalam pekerjaan Anda, satu hal yang saya mau katakan, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Mulailah belajar firman setiap hari, membaca firman setiap hari, dan berdoa. Karena dengan hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan diberikan kebijaksanaan untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang penting di dalam hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan kedua adalah, apa yang kita lakukan? Percaya. Sebab Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menyelesaikan. Wanita Indonesia yang diberkati, jangan lelah, tetaplah percaya. Dan tetaplah berkarya, tetaplah memberikan buah, sebab Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.